Halo guys, welcome to my channel. Kembali dengan saya Raka, hanya di Alternative Channel, channel yang selalu membahas hal-hal menarik di seputar kita. Dan di video kali ini saya akan kembali membahas tentang ngelistrik ya. Dan ini adalah ngelistrik yang ke-25 atau 26, lupa. Yang jelas ngelistrik, namun di sini saya tidak akan membuat tutorial melainkan membahas tentang cairnya diskon stimulus COVID-19, yaitu diskon untuk token ya, untuk listrik kategori bersubsidi. Saya kira tidak akan cair lagi, tapi ternyata rumor yang beredar itu ternyata benar ya. Di bulan Juli ini ternyata masih dapat diskon untuk listrik bersubsidi ya. Dulu di awalnya itu direncanakan hanya akan mendapatkan diskon selama 3 bulan. Ternyata rumor yang beredar belakangan akan ditambah lagi hingga bulan Oktober atau bulan Agustus ya. Dan setelah saya cek pada tanggal 2 kemarin, ternyata memang benar di bulan Juli ini masih dapat diskon stimulus untuk listrik bersubsidi ya. Yuk kita lihat dulu bagaimana, apakah benar saya ingin membuktikan ya bahwa memang sudah dapat lagi untuk pencairan diskon untuk listrik bersubsidinya. Yuk. Oke teman-teman, sekarang saya akan membuka aplikasi PLN Mobile ya ini. Kita akan melihat apakah sinyalnya belum aktif ini. Ya. Oke, tadi pakai datanya belum aktif, sekarang kita coba refresh ulang ya. PLN cukup buruk ya. Ini masih loading ya di bagian sini nih. Kenapa? Oke, sekarang kita masukkan passwordnya. Password sudah masuk dan login. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah masuk ke di PLN Mobile dan di sini sudah terlihat. Selamat pagi, Ikoma Artana, ini nama listrik saya ya. Kemudian tekan informasi seperti yang teman-teman tahu. Kita lihat ini bagian informasi kompensasi tingkat mutu pelayanan ya di daerah sini itu ya. Cring, ID pelanggan, nomor meter dan cring. Oke nih, bulan Juli. Bulan Juli jenis transaksi gratis diskon stimulus ya sudah cair ya sebesar ini 48,2 kWh ya. Dari kita dapatnya mulai dari bulan April 2020, kemudian bulan Mei, bulan Juni dan di sini bulan Juli ya, yang seperti dirumorkan ternyata memang benar ya. Ya untuk melihat tokennya ya kita kembali ke informasi, kemudian di daerah sini ya. Di daerah sini akan terlihat token untuk token gratisnya ya. Harap tunggu. Kalau di sini ya, kalau di sini ya terlihat di sini token TMT ini adalah token yang diberikan oleh PLN ya. Di sini ada tanggal 2 ya, tanggal 2 bulan 7 2020 jam 3.24 WIB. Di sini listrik R1T 900 PA ya. Kemudian tokennya 29 dan KWH tokennya 48,2. Dan di sini tanggal 24 ya, tanggal 24 bulan 6 ini saya sempat membeli token juga ya sebesar 50.000 ya, mendapatkannya 76,6 KWH. Sekarang kita mau masukkan ini tokennya ya. Ini kita masukkan dulu ke listriknya. Oke, screenshot dulu sih. Nanti saya akan buatkan video untuk masukkan teman-teman, saya akan tambahkan screenshotnya ya. Di sini ada, di sini teman-teman bisa jadikan bukti ya. Selamat pagi ya, kalau memang benar ini adalah token listrik yang saya masukkan. Oke, sekarang saya mau memasukkan tokennya ya, dan itu layangan karena sekarang musim layangan. Dan mau memasukkan token dulu. Token yang diberikan oleh PLN. Oke, sekarang token saya lagi 53,17 ya. Sekarang saya masukkan token yang diberikan oleh PLN. Dapat ya. 7287 6602 6092 7238 2462.
enter. Oke, 48,2 ditambahkan yang tadi jadinya 100 berapa ya? 101,37. Oke. Ini catatannya ya. Dari token yang diberikan oleh PLN. Nanti saya akan cantumkan ya saat pemasukannya. Gini. Oke, sepertinya cuma itu yang bisa saya share di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya.